bulan sepisan gue kelalen. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini doa sebagaimana diceritakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, setiap pagi dibaca oleh Rasulullah SAW setiap habis subuh. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Apa isinya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilman nafi'an. Napa ilman nafi'an? Ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Saya tidak akan bahas poin yang kedua dan yang ketiga. Saya akan bahas poin yang pertama, yaitu ilman nafi'. Kalau Nabi SAW secara khusus minta ilmu yang bermanfaat, berarti di sana sini itu ada ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi SAW ajarkan kepada kita supaya kita minta bukan sembarang ilmu, tapi yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu apa, Ustaz? Apakah ilmu yang bermanfaat itu yang menghasilkan duit yang banyak? Ilmu yang bermanfaat, kata para ulama kita, adalah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.